cuman setahu gue bukan dia. Dan Alfon pun mengundurkan diri. Dia kayaknya tiba-tiba berubah pikiran. Dia pergi masuk ke mobil dan kita pun menghalangi mobil Alfon. Ngobrol sebentar aja, Fon. Woi, turun deh, turun. Namun akhirnya Mei memohon-mohon kepada Alfon untuk menolong dia, membantu dia, dan Alfon pun mau. Kalau lo ngebantuin, lo bisa nyelamatin rumah tangga dia, Fon. Iya. Oke. Gue bisa bantu lo, cuman sorry banget gue gak bisa bantu hari ini. Jangan yang terdekat kabur ya. Tapi bener ya, mau lo bantuin ya. Jangan next, bisa kapan. Gue minta nomor lo deh. Oke. Mereka pun tukar nomor telepon, kita pun tukar nomor telepon. Kita akan janjian ketemu lagi besok. Ya udah, oke yuk. Kita jalan. Thank you ya, Fon ya. Thank you, Fon. Oke, sekarang lo mulai percaya sama kita nggak? Lo percaya kan, tapi itu di Jakarta. Sejauh ini gitu loh, Jess. Gue jauh-jauh datang dari Batam, ternyata kayak ini. Iya, justru ini biar kebuka matamu kalau suami lo tuh udah bohong sama lo. Gue tuh percaya banget sama dia, Jess. Dia tuh gak mungkin kayak gini. Oke, udah kita anterin lo pulang dulu hari ini. Kita sambil nunggu informasi ya. Dari tadi kan lo udah tukar nomor telepon. Telepon nanti juga kita juga tukar nomor telepon. Minta percepat ya. Ya, oke. Yuk kita anterin dia pulang aja yuk. Kita pun mengantar Mei untuk kembali ke rumah tante. Oke, thank you ya. Ya udah deh, kita sudahi aja untuk hari ini di Playboy Jamano dan kita akan atur strategi betul bahkan kita besok. Mei, buka. Kenapa, Mei? Barusan aku telepon, katanya dia udah lihat Afid. Serius? Naik. Saat kita pergi, tiba-tiba Mei lari menggedor-gedor mobil. Dia bilang katanya Alfon memberikan informasi mengenai di mana Afid sekarang. Ya udah, maju. Ayo, pergi. Nih. Pelan-pelan. Lalu kita meminta Alfon untuk masuk ke dalam. Alfon kita pasangin mic di bajunya supaya kita bisa mendengarkan apa pembicaraan
antara Afif dengan wanita yang kita tidak ketahui namanya di dalam warung kopi. Jadi aku pakai. Ya, 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 ya